hendaknya kasih Kristus menjadi dasar hubungan daripada suami istri. Perkataan itu penuh dengan kuasa. Kalau kita mau masa depan penuh dengan pengharapan, perkatakan terus kehidupan, perkatakan terus pengharapan. Andreas berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima kau Yunita Tanujaya sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Saya Yunita Tanujaya berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai kehendak Tuhan, saya menerima engkau Andreas Tani Harja sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Baik dalam keadaan kaya atau miskin, dan suka atau duka, sehat atau sakit, saya berjanji di hadapan Tuhan akan hidup kudus, bijaksana, setia, mengasihi, hidup rukun dan damai, menghormati, menjadi penolong yang setia, menaruh harap kepada Tuhan, dan senantiasa hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Di cincin berbicara tentang ikatan perjanjian. Dengan cincin ini, maka kalian memperlihatkan kepada semua orang bahwa kalian adalah suami istri. Kalian adalah keluarga. Maka itu usahakan terus pakai cincin ini.